coba Pak. Halo kan? Ya, silakan. Pak, tadi baru sekitar jam 11.08 terima informasi dari KJR. Kita dapat radiogram dari Direktur Operasi untuk membantu BKU kegiatan gempa di wilayah tersebut. Dikarenakan dari Kantor Sarjawi kewalahan untuk menghandle kegiatan tersebut. Arahan Bapak. Kasih apa? Tolong siapkan semua tim yang siap yang ada di lapangan dan juga kesehatan, terutama juga protokol kesehatan, serta pastikan info ini A1 dan juga semua peralatan yang ada. Kami siapkan dua tim dan juga untuk persiapan medis saya akan kabarkan untuk tim medis kita untuk melakukan review dan peralatan. Demikian informasi Pak. Itu sampai sekarang masih aman dan dia Bapak ya. Untuk rumah sakit sekarang ini ada masih kolab. Ya. Masih aman. Oke. Okay. Itu Bapak. Oke, okay. Makasih ya. Oke. Okay. Aman ya? Iya, saya aman Pak. Iya. Semuanya sehat ya. Masalah sehat Pak. Iya, kondisinya. Oke, silakan. Bisa berangkat. Ya, Pak. Izin Kak Kasat melaporkan untuk persiapan kita gempa di Jambi. Silakan dari awal dulu dari untuk chipnya apakah sudah layak jalan? Ada kejadian gempa dengan kekuatan 7 skala Richter pada pukul 8 November 2021 hari ini. Dengan posisi berada di kota Jambi 35 km barat daya kota Jambi dengan kedalaman 10 km. 22 orang yang sudah diperiksa, 16 orang, tinggal 6 lagi. Cuma satu orang tadi ada keluhan atau keluhan ya. Kemudian dari tim logistik dulu sebelum nanti tim ke tim ini, silakan laporan logistik kita bisa laporkan untuk terkait detail-detail yang akan kita siapkan. Logistik izin melaporkan untuk peralatan persiapan keberangkatan pasca gempa di Jambi. Untuk peralatan di gudang kita tidak sudah kita standby-kan, semuanya sudah kita cek dan semuanya di dalam keadaan baik. 8 personel sudah melaksanakan MCO dengan hasil baik dan bisa berangkat. Di atas informasinya. Kedua, pastikan protokol kesehatan juga keselamatan masing-masing personil. Tim terkait logistik kebudayaan di sana dan juga sikap plan kita di sana. Baik. Silakan. Lengan, 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 l
tadi saya panggil langsung dari kanan. Ya Pak, atas bantuannya. Ini kebetulan kita sudah pemetaan Pak, sudah SL1, terus sudah dapat beberapa sektor A, B, C, D. Tapi ini saya ada masalah nih Pak, jadi ada bupati kami. Jadi kami minta, ini karena urgent Pak ya, ya langsung aja mungkin kalau bisa Bapak membantu ke sana Pak, bisa Bapak. Ditujukan Pak, koordinatnya di sini. Ini tempatnya. Oke. Nanti lokasi belakang kantor. Belakang kantor. Oke, 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 oke. Jadi kalau bisa tolong Bapak asesan ke sini Pak, tolong Pak, karena ini bupati ada tempat yang terdekat. Kalau mungkin Bapak bisa cek di lokasi ibu, nanti Bapak bisa cari ibunya. Iya. Bapak bisa cek sendiri. Karena kami lagi pusing juga nih Pak. Ini ada permintaan bupati ini. Pak, jadi kami dibagi-bagi. Ada res, ada juga yang melaksanakan diri kita lagi. Ada bergantian. Ya. Oke, kemudian untuk tim logistiknya mungkin juga bisa menyiapkan dari kita juga memang itu sudah aman, bisa digeser ke tempat lebih aman. Manajemen nanti Pak Rite ya, untuk cover yang hal-hal terkait dengan nanti data-data intelijen segala macam yang kita lakukan lagi. Untuk medis persiapan untuk apa yang Bapak siapkan, tapi kita harus di dalam semuanya. Dan tim nilainya Pak Pil, saya dari operasinya nanti bisa di segala satunya untuk terkait dengan tiga data. Chief, lanjut. Kerjakan sesuai rencana, lakukan ASR 2. Oke, terima kasih PO untuk arahannya. Kita akan sesuaikan dengan rencana lain-lain. Nil, standby monitor. Karena kita dari tim Search and Rescue akan dibagi dua tim, yang mana nanti satu tim. Tema bahwasanya ada satu bangunan kondisinya ada korban. Iya Pak, bupati Pak, itu lantai 2, lantai 3. Saat ini kondisi azar yang ada di lokasi apa ini Pak? Gak ada sih Pak, cuman asal struktur aja Pak. Oke, Pak Adrian, tolong persiapan. Berapa jumlah korban tadi? Kembali jika kalian berada di kegiatan emergency, jika terdengar satu kulit itu kita berusaha bekerja lakukan evakuasi diri. Paham sampai di sini? Ini kayak punya miskin.
itu ya kan, mulai dari kertas yang saya jatuhkan, kemudian kerikil, terus kemudian rada besar, itu enggak teras. Kata orang dari pagi sampai sore itu mohon nanti yang tidak perlu lagi berpikir, ya, tidak perlu lagi berpikir, refleks Anda sudah terbangun, begitu ada kejadian semacam ini langsung terjadi. Jelasin Pak, ini kegiatannya ada apa Pak di Padang Pak? Oh, baik, jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh program kantor pusat tentang pelaksanaan latihan nasional akreditasian proses ini adalah proses untuk menuju ke Insarat yang dilaksanakan di 4 kantor SAR yaitu di kantor SAR Palembang, kemudian Padang, Manado, dan Mataram. Nah, ini khusus di kantor SAR Padang dilaksanakan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Pelaksanaan hari H-nya adalah hari Rabu ini, tanggal 23 Desember 2021, simulasinya. Alhamdulillah telah selesai tadi sore, besok tinggal pelaksanaan evaluasi. Kemudian pelaksanaan program NAP ini, kegiatannya, tim yang dilibatkan dari kantor SAR Padang sebanyak 30 orang, terdiri dari manajemen, kemudian ada medis, ada rescuer juga, dan ada tim pendukung lainnya, juga tim komunikasi, sehingga berjumlah sekitar 30 orang. Kemudian untuk kegiatan ini akan ditutup besok setelah evaluasi tanggal 23 hari Kamis, saya kira itu. Terangkan Pak, ini kegiatan apa Pak di Padang Pak? Ya, kegiatan ini adalah kegiatan National Accreditation Process. Sebetulnya NAP ini adalah merupakan program yang merupakan program unggulan daripada Insarak ya. Sebagaimana kita ketahui, Insarak itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan metodologi ke seluruh dunia melalui negara-negara yang menjadi anggotanya untuk bisa menerapkan teknik-teknik yang benar dalam melakukan pencarian dan pertolongan, operasi pencarian pertolongan pada permukiman atau urban SAR yang kita kenal sebagai urban SAR itu. Ditambah lagi dengan pada saat ini, di tahun 2021 ini, Indonesia itu menjadi chairman, menjadi ketua untuk Insarak di area atau di region Asia Pasifik. Nah, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan program-program unggulan yang ada di Insarak tersebut. Salah satunya adalah National Accreditation Process tadi. NAP ini sudah diputuskan oleh pimpinan yang ada di Basarnas bahwa terdapat 4 kantor SAR yang menjadi pilot project. Yang pertama adalah Padang, yang kedua adalah Palembang, yang ketiga itu adalah Manado, dan keempat Mataram. Nah, output daripada kegiatan Insarak National Accreditation Process ini adalah untuk memberikan kemampuan, keterampilan kepada personel yang ada di kantor pencarian dan pertolongan agar mereka memiliki pemahaman, kesamaan pola tindak dan perilaku dalam operasi pencarian pertolongan di permukiman atau urban SAR, sehingga prosentase korban untuk dapat diketemukan hidup itu menjadi lebih besar. Itu sebetulnya yang menjadi output kegiatan NAP. I'm here.